Assalamualaikum murid-murid. Berjumpa lagi kita. Okey, pada minggu ini kita akan masuk Hifzul Quran, pelajaran kelima iaitu menghafaz surah Al-Masad. Okey murid-murid, untuk hari ini murid-murid diminta untuk menghafaz surah Al-Masad hanya ayat 1 dan 2 sahaja. Okey, sebelum tu jom kita lihat pengenalan bagi surah Al-Masad dan apa itu maksud surah Al-Masad murid-murid. Okey murid-murid, jom kita lihat pengenalan surah Al-Masad. Okey, apa itu surah Al-Masad murid-murid? Maksud Al-Masad ialah tali yang dipintal. Tali yang dipintal. Okey. Surah Al-Masad ini diturunkan di Mekah. Okay. Surah ini diturunkan kepada kita kerana untuk menceritakan kisah Abu Lahab yang memusuhi dan melakukan pelbagai usaha untuk menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Setiap perbuatan jahat akan menerima balasan pada hari kiamat. Okey murid-murid, dalam surah Al-Masad ini ia menerangkan tentang kisah Abu Lahab yang mana telah melakukan pelbagai kejahatan kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan surah Al-Masad kepada kita untuk memberi pengajaran bahawa setiap perbuatan yang buruk akan mendapat balasan. Okey murid-murid, ini merupakan surah Al-Masad. Okey, surah Al-Masad mempunyai 5 ayat iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jom kita baca bersama-sama murid-murid. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Untuk seterusnya kita akan menghafaz ayat 1 dan 2. Saya nak murid-murid ikut membaca dengan betul dan jelas. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب صدق الله العظيم.